Oh, nggak bisa. Bapak nggak suka hak bapak, nggak pusing, Pak. Nggak salah viral. Bapak nggak suka. Pertikaian kembali terjadi di antara ketua RT 011 RW 3 Riang Prasetya dengan salah satu orang di depan Ruko Blok Z8 Utara Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 30 Mei sore hari. Pertikaian keduanya terjadi saat Riang tengah berdiskusi dengan seorang tokoh masyarakat terkait pelanggaran deretan ruko yang mencaplok saluran air dan juga badan jalan. Riang dan orang itu saling melontarkan kata umpatan sehingga keadaan menjadi tegang dan suasana makin memanas. Dilansir dari Kompas TV pada Rabu 31 Mei, tampak sejumlah orang yang berada di lokasi sempat memisahkan keributan yang terjadi di antara mereka. Namun situasi sulit terkendali karena Riang dan orang yang berdebat dengannya sama-sama sudah naik pitam. Lu jangan so RT, jadi jagoan di sini lo. Aku wong kita galau, Pak, ya. Ya, aku wong kita, ya. Wong pelaju aku, Pak, ya. Wong mana apa wong pelaju itu? Jangan deh. Jangan dia. Dia nak ngomong kayak itu loh. Dia ngomong nasa itu. Jangan aku suruh diam. Berdua. Kenapa lo? Diam. Lu jangan so RT. Jadi jagoan di sini lo. Jangan buat itu bisa pribumi. Jangan. Agar gitu. Kalian.